Dokter Haida. Terima kasih, tepuk tangan sekali. Selamat malam dan salam sejahtera. Salam persaudaraan. Alhamdulillah bisa ketemu kalian semuanya. Walaupun ibu agak terlambat, tapi memang ibu berusaha payah tetap ingin hadir karena kalianlah masa depan bangsa kita. Yang saya hormati Wakil Pusat PSHT Madiun Bapak Haji Muhtaris. Nama apa tadi? Tapi orang nggak takut dengan iring-iringan warga PSHT. Mereka tertib, ceria, semangat. Cuman sayang banyak nggak pakai helm. Dan juga saya senang sekali karena ada Ketua PSHT Cabang Lumajang, Pak Haryanto. Tepuk tangan juga untuk Cabang Lumajang dan PSHT Cabang Situbondo, Pak Tulus. PSHT Cabang Bondowoso, Pak Wiji. Dan Ketua PSHT Cabang Banyuwangi, Pak Darmo. Saya hormati dan saya banggakan para undangan hadirin teristimewa warga tingkat 1 PSHT yang saya sangat cintai dan banggakan. Catatan ibu, di Jember ini pertumbuhan warga PSHT luar biasa membanggakan. Di catatan saya, waktu tahun 2015 itu 870 pendekar barunya yang wisuda ya. Tapi tahun 2016 meningkat menjadi 1.200 lebih. 2017 meningkat lagi menjadi 1.565. 2018 meningkat lagi menjadi 1.656. Dan yang luar biasa 2019 mengesahkan 2.230. Malam ini kalian adalah bagian dari semua itu, sejumlah 443. Ibu sangat bangga pada kalian. Agama juga mengajarkan bahwa anak muda harus punya ilmu bela diri. Yang ibu suka dan kalian masuk ke PSHT, ada 3 poin penting. 1, kalian belajar ilmu bela diri. Berolahraga. Bukan generasi yang loyo, tapi generasi yang sehat, semangat, sigap, dan penuh persaudaraan. Ketahui ibu sampai sekarang PSHT kepanjangannya tetap persaudaraan. Jadi saya nggak mau dengar yang sudah dilantik dan ini sudah malam ini, ibu dengar ada yang berkelahi, ibu dengar ada yang nggak rukun, karena kalian anggota persaudaraan berarti semua yang duduk di sini ditakdirkan menjadi saudara lahir batin di dunia dan di akhirat. Jangan sampai ibu dengar ada warga PSHT yang malam ini ibu banggakan ribut di tengah masyarakat, karena kalian harus menjadi teladan di tengah masyarakat. Pakai logo PSHT harus menjadi jaminan bahwa kalian adalah warga teladan. Orang yang suka menolong, orang yang cinta persaudaraan, orang yang mencintai sesama, menyayangi sesamanya, gak suka berkelahi, gak suka bikin keributan, suka membantu dan seorang kesatria. Tepuk tangan buat kita semuanya. Dan saya apresiasi kepada PSHT Cabang Jember karena telah membantu pemerintah menyiapkan generasi-generasi yang handal dan luar biasa. Oleh karenanya,
pemerintah Kabupaten Jember tahun 2019 ini menghadiahkan kepada PSHT cabang Jember yang bisa digunakan untuk melatih lebih banyak lagi kader-kadernya, maka Ibu hadiahkan sejumlah 32 set. Satu set itu panjangnya 10 kali 10 meter matras. Dihadiahkan 32 set untuk PSHT cabang Jember senilai 700 juta untuk semangat bahagia. Bisa membuat kalian semua lebih bersemangat, dan fasilitas peralatan ini mudah-mudahan juga lebih meningkatkan kualitas padepokan untuk pelatihan-pelatihan. Dalam catatan Ibu, dari 31 kecamatan, 30 sudah punya. Titik kepada Pak Jono, los tak pakai rewel, satu ranting ini harus segera terpenuhi. Tepuk tangan dulu dong buat Pak Jono. Ibu cukupkan, tidak panjang-panjang. Ibu ingin saksikan kalian segera wisuda dengan memanjatkan doa kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Mudah-mudahan kalian selalu dalam lindungan Allah Subhanahu Wa Taala. Mudah-mudahan kalian dijauhkan dari narkoba. Dijauhkan dari pergaulan yang salah. Menjadi anak-anak yang dibanggakan kedua orang tuanya. Menjadi anak-anak yang menjaga janji-janjinya. Menjadi anak-anak yang terus berlatih, terus berprestasi. Siapa yang berprestasi dalam bela diri ini sampai di tingkat nasional, internasional, regional, ibu sekalian sampai ke perguruan tinggi. Berlatihlah dengan semangat. Ibu yakin dan percaya kalian akan tumbuh dengan luar biasa. Terima kasih.